إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundak salah seorang sahabatnya dan mengatakan kepadanya, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Wa inni usika لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك." Ya Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Wahai Mu'adz, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya mencintaimu. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya mencintaimu. Dan saya memberikan wasiat kepadamu, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan pada akhir-akhir salatmu untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya di dalam mengingatmu, di dalam mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan di dalam beribadah dengan baik kepadamu." Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang singkat ini ada sangat banyak pelajaran yang bisa kita gali di dalamnya. Di antaranya adalah tentang sebuah ibadah, ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-isti'anah, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam setiap salat-salat kita, kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membuktikan bahwasanya kita merupakan seorang hamba yang lemah. Kita merupakan seorang hamba yang butuh dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat untuk kita meminta. Kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha segala-galanya, yang memiliki segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlukan. Dan itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian berdoa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, dalam doa ini adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, membantu kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir kepadanya. Zikir yang merupakan ibadah yang gampang kita lakukan, yang tidak membutuhkan tenaga yang besar, yang tidak membutuhkan dana sedikit pun, hanya dengan menggerakkan lisan kita, menghadirkan hati kita. Itu merupakan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak waktu-waktu luang kita yang pergi begitu saja tanpa kita isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak waktu di mana kita menunggu hanya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang di mana ketika kita menggunakannya untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, meskipun ibadah zikir merupakan ibadah yang tidak membutuhkan tenaga yang besar, namun ternyata yang mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kemudian jika di antara hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita menjadi hamba-hambanya yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya zikir merupakan ibadah yang ringan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan kita. Dan semua kalimat-kalimat zikir adalah kalimat yang ringan di lisan kita. Namun dia habibatani ilar rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan kebaikan kita di akhirat nantinya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau kita tidak sadari, tidak akan pernah lepas nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita sekejap waktu pun. Namun demikian, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya sedikit di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Padahal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kewajiban. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian, kepada kita semuanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Sebagai contoh nikmat yang sering kita rasakan namun jarang kita mensyukurinya atau jarang kita menyadarinya bahwasanya dia merupakan sebuah nikmat yang sangat besar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi asriha.
Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari, aman di sekitarnya, tidak ada huru-hara, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, sehat wal afiat, dia bangun dalam kondisi sehat bugar, wa indahu qutu yaumi, dan dia mendapatkan makanan yang bisa dia makan pada hari itu, pada hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya, seakan-akan dia telah memiliki segala isi dunia ini. Dan setiap hari ketika kita bangun di subuh harinya, hampir setiap harinya kita mendapatkan ketiga nikmat ini. Namun kemudian banyak di antara kita, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai untuk menjadikan, untuk mensyukuri segala nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita pertolongan, memberikan kita bantuan agar menjadi hamba-hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang terakhir dalam doa ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa ini bukan sekadar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar memperbanyak ibadah, namun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata ulama, yang dimaksud dengan ibadah yang baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ibadah yang baik adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah yang baik. Tidak sekadar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan menjadi musibah bagi pelakunya pada hari kiamat dan akan diusir dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita harus senantiasa menghadirkan di dalam diri-diri kita bahwasanya kita merupakan seorang hamba yang lemah. Kita merupakan seorang hamba yang sangat butuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan hamba yang butuh untuk selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Karena Rasulullah sallallahu bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu merupakan ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dikabulkan di dunia ini? Yang jelas dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dia berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin disebut
sebagai ahli ibadah dan seterusnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma akfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadhi al-hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.